Pemirsa, viral di media sosial selama 12 hari seekor anjing menunggu tuannya yang telah menjadi korban erupsi Gunung Semeru. Berikut berita dan videonya. Kesetiaan seekor anjing selama 12 hari pasca erupsi masih menunggu tuannya yang menjadi korban erupsi Semeru. Dari hari pertama evakuasi, anjing tersebut sudah memberi isyarat meminta tolong pada relawan dan warga di lokasi untuk mengikutinya menuju beberapa jenazah keluarga tuannya. Tetapi banyak relawan dan warga yang tidak mengerti isyarat tersebut. Dan juga karena para relawan dan warga takut pada anjing tersebut, mereka tidak berani mengikuti anjing tersebut walau sudah diberi isyarat. Barulah sampai di hari ketiga dia bertemu Mas Radit, dan akhirnya Mas Radit mengikutinya untuk memecahkan misteri kelakuan anjing tersebut. Dan akhirnya beberapa jenazah berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh Mas Radit dan para relawan lainnya. Guys, dia ini setia. Dari awal ini hari ke-10 setelah erupsi Gunung Semeru dan kalian benar. Dan kita jaga dan waktu jaga dan mendung. Dia berkali-kali menunjukkan isyarat ke relawan lain untuk menunjukkan lokasi di sini, di lokasi rumah tuannya. Dan dia setia banget dia jadi ini rumah lokasi tuannya. Tetapi relawan INBC.